Bermain film layar lebar popularitas Mus Mulyadi sebagai penyanyi keroncong mendapat perhatian dari kalangan insan dunia perfilman nasional pada tahun 1970-an. Oleh sutradara Fred Yang, ia diajak ikut membintangi film bertitel Putri Solo, 1974, di produksi PT. Agasam Film. Dalam film ini ia bermain bersama dengan para aktor dan aktris kawakan masa itu seperti Miske Bianca Handoko, Haris Sudarsono, Radmi B29, Rendra Karno, Esponiman, Citra Dewi, Debi Sintia Dewi, Del. Selanjutnya pada tahun, 1974, membintangi film berjudul Aku Mau Hidup disutradarai oleh Rempo Urip di produksi, PT. Agasam Film. Di sini ia beradu akting dengan oleh Emilia Kontesa dan aktor Ferry Irawan, bukan Ferry Irawan bintang sinetron era 2000-an, Red, serta Citra Dewi, Mans Jursah,